Bye. Halo sobat temannya dimanapun berada, kali ini saya akan membandingkan 3 motor, yaitu yang pertama Yamaha XSR 155, terus ada Honda CB 150R dan Yamaha MT-15. Untuk Yamaha XSR 155 ini, kita bisa lihat spesifikasinya menggunakan mesin SOHC 1 silinder 155cc dengan PPA. Motor ini memiliki power 14,2 kW serta torsi 14,7 Nm. Motor yang dijual mulai 36 jutaan ini memiliki panjang 2007 mm, lebar 804 mm serta tinggi 1080 mm. Kalau yang ini adalah Honda CB 150R sob, menggunakan mesin DOHC 4 klep dengan CC 149 ya, memiliki power 12,4 kW serta torsi 13,8 Nm, kapasitas tangki 12 liter, dan harganya yang terendah ini mulai 28,4 jutaan. Honda CB 150R memiliki panjang 2019 mm, lebar 719 mm, serta tinggi 1039 mm. Memiliki berat kosong 136 kg. Nah, sedangkan Yamaha MT-15 ini bisa dikatakan hampir sama dengan Yamaha XSR 155 ya, secara mesin dan juga harganya, dan fitur-fiturnya juga hampir mirip ya. Lampu LED depan belakang, mesin PPA, digital speedometer, tubeless, juga menggunakan upside down depan, pocket piston dan jasil silinder juga. Jadi bagaimana sobat, silakan berikan komentarnya yang mana mungkin kembali ke selera ya. Terima kasih atas waktunya, jangan lupa dukung dengan klik subscribe.
Salam satu aspal.